Baru-baru ini, bintang Deadpool 2 Leuista membagikan sinopsis plot potensial untuk sequel Marvel yang akan datang. Diketahui, Deadpool 3 yang sangat dinanti-nantikan akan menjadi film pertama yang menampilkan pahlawan Ryan Reynolds yang diatur dalam MCU sejak Marvel secara resmi memperoleh kembali bintang Marvel Leuista yang muncul dalam peran singkat Shatter Star di Deadpool 2 mengisyaratkan plot potensial untuk sequel yang akan datang di akun Twitternya. Dilansir pikir Ayn Rakyat Ivan Tasikmalaya.com dari The Direct, menurut akun Twitter @mervl_up_t3 untuk sinopsis Deadpool 3 dijelaskan. Namun, perlu dicatat bahwa situs tersebut tidak memposting sumber untuk sinopsis ini dan tetap tidak diverifikasi dan oleh karena itu, masih dikatakan sebagai rumor daripada fakta. Tan juga membagikan sinopsis plot Deadpool 3 ini dengan emoji alien, bintang, dan pedang, sepertinya menyarankan ada C. Hugh Jackman juga mengisyaratkan bahwa perannya akan menjadi peran ganda dalam film tersebut, menunjukkan bahwa dia mungkin memainkan satu atau lebih varian dari Wolverine. Yang kurang pasti adalah, apakah Deadpool 3 akan melakukan retcon kematian Wolverine di Logan? Reynolds bersikeras bahwa dia